Sekarang kita lagi keliling Jatimu ya. Tadi udah di beberapa dari sate. Oke. Sekarang kita lagi keliling Jatimu ya. Tadi udah di beberapa dari sate. Oke. Ini kota Bandung. Ini adalah kota yang kedua setelah kota Bogor. Bogor itu cuma keliling-keliling aja sih sebenarnya. Ini ada kampung foto Borolen. Lagi buat gedung. Ini kita. Ini gedung ini ya. Ini rumah dinas ya? Ya. Ini rumah dinasnya Gubernur Jawa Barat. Ya. Gubernur Jawa Barat. Wakil saya sih kenal wakilnya gue jadi Miswar sih. Karena film. Gubernur siapa nggak tahu nama itu. Ini kita jalan keliling-keliling. Say hi sama kamera. Halo. Halo. Keliling-keliling. Ini rumah dinasnya. Bagus ya. Boleh lah yang jadi gubernur saya. Jadi jangan lupa untuk pemilihan berikutnya, ya. Untuk pemilihan berikutnya pilih saya, Kepala TV 12.1 ya. Saya bukan jadi bawa Bandung ini menjadi kemantapan yang lebih kreatif lagi. Ya. Ini ada mungkin 4 ya benar ya Pajajaran ya? Itu 4 benar nggak? 4 Pajajaran Fakultas Hukum. Iya, magister S2-nya. Kita masih terus berjalan, keliling. Di situ ada gorengan kopi, apa gorengan kopi? Lontong kari, gorengan kopi. Maksudnya gorengan sama kopi kali ya. Maksudnya gorengan kopi itu gorengan plus kopi kali ya. Jadi ngopi sambil makan gorengan. Ini adalah nampak belakang gedung sate. Ya, ini belakang sate ya, belakang ya. Iya. Iya, jadi. Itu tamannya bagus. Tamannya bagus. Ini belakangnya gedung sate. Jadi sebenarnya kalau yang saya googling dari gedung sate itu di atasnya itu mirip kayak sate sih, dan itu ada 6.
6 bunderan. Nah, dari pengetahuan saya sendiri sih, 6 itu berjumlah 6 juta atau berapa gitu. Nah, untuk biaya pembangunan gedung itu, ini ada ya 6 juta golden atau apa. Di sini ada lapangan tenis. Wah, lumayan ya. Adem di sini. Kebetulan Bandung hari ini panas sih, sekitar 32 derajat. Sekarang banget. Oke, terus di sini ada jalan. Apa itu namanya? Jalan Sisang Garung. Namanya sangat Sunda sekali karena kita berada di Pasundan. Oke, di sini ada yang jual pulsa ternyata. Luar biasa. Sini ada pulsa. Ternyata di sini ini adalah nampak gedung sayap kanan mungkin. Ini sayap kanan gedung sate. Sayap kanannya itu adalah museum geologi. Tapi museum geologi tutup. Jadi tutupnya itu hari Jumat dan libur nasional karena hari ini adalah hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya tutup. Jadi ya kita hanya ke sini aja. Tapi lumayan sih. Dan ini ada hutan kota. Betulkah hutan kota? Dan ada taksi. Taman apa? Taman Jomblo kah? Rahasia. Oh, taman rahasia. Taman rahasia. Rahasia. Oh, rahasia. Lanjut usia gitu. Oh, lanjut usia, rahasia. Ini taman rahasia. Di sini ada buat spot-spot foto bagus sih sebenarnya, spot foto. Oh, banyak sih. Dan sini baru tahu. Oh, dan di sini kita sudah sampai sayap kanannya gedung sate, saudara-saudara. Ada anak turi, anak-anak Gaul Bandung. Kita anak lalu binara dan binara sih. Itu ada ATM, di sensor ATM-nya. Tidak boleh. Kita iklan. Dan sini adalah sayap kanan tadi, masih sayap kanan. Sayap kanannya, dan itu ada batu prastas nih. Oh, nah, ini kantor pos. Iya, ini kantor pos. Kantor pos pusat PT Pos Indonesia. Jadi kantor posnya di sini. Ya, ada museum perangko juga di sini mungkin. Ada anak mojang-mojang Bandung. Ya, ada kita sudah sampai di sini. Wah, dan kudanya menewaskan di sini. Dan kita sudah sampai ternyata di destinasi kita terakhir. Wow, lumayan sekali perjalanan kita. Cukup jauh, kurang lebih 3 jam kita mengelilingi gedung sate, luas sekali. Kita akan parkir. Oke, cukup sekian. Saksikan terus trip kita selanjutnya. Bye. Oke, kembali lagi dalam channel JP Jene. Kita sudah di hari terakhir kita trip ini tanggal 3 Januari 2013. Ya, lumayan sih kita sudah hampir 2 harian, 1 malam di Bandung. Seru, kita jalan berkeliling dan sebagainya. Cuman di sini situasi lagi hujan. Hujan kan? Jadi kita sambil nunggu Arya Parya ke Jakarta, kita lanjut ke Jakarta. Oh ya, perkenalkan rekan saya baru. Dia adalah anak selatan. Ya, silakan perkenalkan. Ya, this is a short girls and I am the North boy. Ini situasi pintu utara. Ntar kita yang ke kampung selatan. Oh ya, gak usah deh. Kayaknya enggak lebih jelas. Oke, lagi. Dadah.